Oke saudara, ini adalah barongan, tapi terbuat dari bahan styrofoam atau apa namanya mas ini mas? Gabus. Gabus apa? Spon ati. Spon ati ya. Spon ati seperti ini ya. Oke ini nanti untuk sepatu ya. Untuk sepatu ya. Ini nih ya, terbuat dari sandal juga ya, seperti di tayangannya kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin jenis hewan ini jenisnya barongan. Ini sandal lor. Ya, sandal. Nanti dipakai seperti ini. Nah, seperti ini. Nah. Ya, untuk baris ya, baris kreasi. Nah, ya. Oke. Ini pun juga barongan yang satunya. Ini barongan. Ini yang bikin anak-anak Kili Production, Kili Kidul Kali Rejo Tangan. Nah, seperti ini juga. Nah. Eh, lo. Cantik kan? Nah. Oke. Ya, seperti itu, Lur. Jadi penggunaannya, cara membuatnya pun juga sangat mudah. Ya. Yang penting kreatif. Nyeni mas ya? Ya nyeni. Nyeni ya? Oke nyeni ya. Itu yang bikin tuh mas. Bukan. Oh bukan, siapa? Bukan, Mas Tempe yang. Oh Mas Tempe ya. Belum datang orangnya ya. Nah ini bermacam-macam aneka barongan dari Spon Ati. Nah ini lagi. Jumlahnya berapa? Ya jumlahnya menurut informasi ini nanti ada 17 orang. Ya. Cara menggunakannya di kaki lor ya. Nah, jadi kepala itu di kaki bulan kuning. Nah, ini. Nah, iling-ilingnya orang yang ngomong. Itu sepatu. Iya, sepatu. Tapi karena panas. Nah, ini seperti ini lor ya. Api lor. Api lor. Api lor. Oke. Kawan-kawan ya, ingin membuat seperti ini kreatif. Ya, sepatu dari barongan. Sepatu dari barongan ya. Jangan lupa ini kaki. Sepatu. Sepatu dari spon berbentuk barongan. Nah. Subscribe. Okay. Juga jangan lupa like, komennya ya channel Jio Kiwi. Ya, ada wayang animasi, ada kerjaan tangan seperti ini ya. Oke. Okay.